Ni HIK punya keyboard controller. Okey, ni keyboard controller untuk HIK. So kalau kita nak guna dia, simple je. Kita just connect kan. Okey, ni kita punya ni controller. Dia ada satu USB cable. Kita terus je direct masuk dekat HIK punya DVR. DVR ataupun NVR lah. So kita boleh direct control dia kat sini je. So kalau kat sini kita tengok, okay, ni atas ni ada button juga. So sini ada button. Okay, kita boleh tengok dekat NVR. Dekat NVR kita. Okay. Ni kita punya ni. So kalau kita nak masuk untuk setiap ni, yang bahagian atas tu. Okay, kalau kita tengok dekat anak panah ni. Okay, ni anak panah. Kita nak masuk sini, nak masuk sini, nak masuk sini. Okay, kita make sure dia dalam mode, mode nombor ni. Kita tengok yang belah kanan ni. Belah kanan ni 12. Okay, kita tekan yang belah kanan. Okay, okay, yang belah kanan ni untuk yang bahagian atas tu. So bila kita gerak ke kiri, okay, nampak dia ada pergerakan tu. Okay, kita gerak kiri. Okay, kalau kita nak masuk dia punya untuk setiap sub tu, kita okay, kita boleh tengok dekat sini. Okay, ni button ni. Okay, ni button enter. Okay, kita tekan sini. Okay, kita boleh tengok dekat sini nanti. Kita tekan button enter ni. Then so, kita nampak kat sini. Okay, ni kita dah masuk. Okay, ni kamera. Ni tu boleh gerak. Okay, so, okay, kita tengok dekat sini. Okay, dekat sini ada satu kamera PTZ. Okay, ada dome punya lah, dome kamera. So, kita tengok yang dekat nombor 2 ni. Okay, dekat nombor 2 ni, kalau kita nak masuk dia punya setting, kita akan tekan dia yang belah kiri ni. Kita tekan belah kiri ni. Okay, kita pergi balik dome kamera tadi. Okay, tekan belah kiri. Okay, ni kita dah masuk PTZ punya. Kita boleh control lah. Kita nak zoom. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, yang ni kita boleh pusing. Ni sama ada kita nak zoom in atau zoom out. Okay, kat sini. Dan kita boleh gerak lah macam biasa. Kalau kita nak gerak dia ke sini ataupun ke sini, ke atas atau bawah. So kita boleh tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini. Okay, kita boleh ke tepi. Kita boleh ke ke kanan. Okay, kita boleh ke atas. Okay, ke bawah. Okay, kalau kita nak back, kita just tekan balik lah yang belah kanan. Okay, belah kanan ni. Okay, kita dah back. So kita nak masuk balik atas. Kita nak masuk yang bahagian atas tu. Okay, kita tekan balik lah yang tadi belah kanan sampai dia keluar yang 12. 12 tu. Okay, kalau kita nak masuk yang second punya, okay, kita tekan enter yang dekat sini. Okay, sini ada enter kan. Ini button enter. Okay, so kita masuk. Ini untuk playback. Untuk playback kita masuk. Okay, ini kita masuk playback. So kita nak view sama ada 1, 4 ataupun 8. Okay, kita boleh tekan dekat sini. Okay, button yang ni. Okay, button yang ni kita tekan lah. Okay, tengok dekat sini. Kita tekan situ. Okay, ni untuk view 1. Okay, kalau kita nak view 4, okay, kita tekan lagi sekali. Dan kita nak view 8-8 sekali. Okay, kita tekan lagi sekali. Okay, ni untuk view ni lah. Ni untuk playback punya. Okay, kalau kita nak masuk balik yang bahagian atas tadi, tekan balik yang belah kanan tadi. Ni kita gerak. Okay, yang ni kita tekan enter. Nah, ni untuk kita nak setting lah. Apa-apa setting yang ada. Ha, nampak. Okay, kita nak masuk setting dia. Okay, ni untuk nak masuk general setting.
sini je lah. Okay, kita control lah. Tengok belah kiri tu. Okay, yang gerak tu. Okay, dia macam tu je. So kalau kita nak channel by channel, contoh kita nak pergi channel 1, kita tekanlah channel 1. Kalau nak pergi channel 2, tekan channel 2. Ikut kepada jumlah channel. Sini kita boleh tengok nombor dia lah. Ini controller dia. Okay, so kita nak masuk balik ni. Kita nak masuk balik dekat yang ni tadi. Okay, ni kamera tadi. Ha, kita nak masuk dome. Kita tekan ni. Okay, ha, ni kita boleh adjust. Ni untuk PTZ lah. Untuk kita nak guna PTZ punya kamera. Ya, ni kita nak control by guna controller. Kita just masuk terus je. Direct terus masuk dekat kita punya NVR atau DVR punya bahagian port USB.